masih mau menerima aku, bahkan setelah semua kesalahan yang udah aku perbuat. Pak Erik juga pernah jadi selingkuhannya Bu Alia, Bu. Panas banget deh. Kayaknya ini perbuatan Mama Rina deh, Mas. Iya, yang lagi dia tutupi dari Mas Mario. Sampai anak kamu lahir ke dunia ini, kamu mau dia menderita juga? Saya juga mau lepas dari semua kebohongan ini. Kebohongan apa ya? Yang dia itu bahaya buat hubungan kita. Kamu jangan berhubungan lagi sama dia. Pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya ada lagi orang yang ingin mencelakai Alia. Dan di sini Soraya tuh curiga kalau orang itu adalah Mama Rina. Tetapi bisa jadi itu adalah ulah dari Alisa yang meminta Bi Neneng untuk melakukannya. Nah, bisa jadikan ya. Sementara itu terlihat ya Mario yang sedang bersama dengan Alia dan dia mengatakan supaya Alia menjauh dari Erik dan gak berhubungan lagi dengan Erik. Nah, tentu saja Alia bingung banget ya kenapa Mario bersikap seperti itu. Sementara itu terlihat ya Bi Neneng yang ngegosip, dia tuh mengatakan hal-hal yang enggak-enggak tentang Alia. Tentu saja Soraya pun jadi terpancing ya. Nah, apakah Soraya jadi akan curiga dengan Alia? Apalagi ketika Soraya mendengar kalau Alia menyembunyikan sebuah kebohongan. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati. Simak kelanjutannya bersama Kapiten K. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya.